Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Sini saya ada sebuah handphone Realme 6, bukan Realme 6 Pro ya, Realme 6 biasa. Ini untuk masalahnya itu lupa kata sandi. Ini sebelumnya konsumen saya itu yang punya handphone ini ganti LCD frame sama bezel tengah sama backdoor, tapi berhubung handphone ini udah lama nggak diperbaiki, jadi sandi layarnya lupa. Oke, langsung saja di sini kita eksekusi untuk handphonenya. Langsung saja kita menuju ke tool kesayangan kita, yaitu adalah unlock tool, tools andalan untuk bobol pola ataupun buka pola atau kunci layar atau FRP di MediaTek. Langsung saja kita handphonenya itu dimatikan terlebih dahulu. Dimatikan untuk phone-nya. Oke. Loadingnya agak lama. Oke, untuk handphonenya sudah masuk ke pilihan tab layar. Kita pilih dulu untuk bahasanya bahasa Indonesia. Kita pastikan bahwa tidak ada nyangkut di FRP ataupun akun Google. Kita oke-kan saja biar cepat. Lewati saja. Nanti berikutnya lewati saja. Oke. Oke. Untuk handphonenya tidak nyangkut di FRP. Done.
Okay. Untuk bobol pola Realme 6 RMX 2001-nya sudah done.